Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Mentalitas Melimpah. Didasari ayat firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38. Memberilah dan engkau akan menerima. Pemberianmu akan kembali kepadamu dalam keadaan ditekan sepenuhnya. Dikocok untuk memberikan ruang lebih banyak, mengalir dan dituangkan ke pangkuanmu. Jumlah yang engkau berikan akan menentukan jumlah yang engkau dapatkan kembali. Tuhan adalah Tuhan yang berlimpah. Dia ingin mencurahkan kelimpahannya pada Anda sampai Anda kenyang, sehingga Anda dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Dan perhatikan bagaimana ayat ini dimulai. Dikatakan, berilah, maka kamu akan diberikan. Pemberian Anda menggerakkan berkat Tuhan dalam hidup Anda. Memberi itu seperti sebuah benih. Saat Anda menanam benih apel, tidak hanya tumbuh satu buah saja. Satu benih itu menumbuhkan pohon yang menghasilkan apel yang melimpah. Itulah yang terjadi ketika Anda menaati Tuhan dalam pemberian Anda. Anda mendapatkan hasil panen yang melimpah sebagai imbalannya. Apakah ada sesuatu yang Tuhan ingin Anda berikan hari ini? Bisa berupa finansial, material, atau bahkan hadiah dan pelayanan Anda kepada orang lain. Buka pintunya hari ini. Ambillah berkatnya untuk mengalir dalam setiap bidang kehidupan Anda hari ini. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.